Soy, ketemu lagi dengan hobinya Kapten Diego Komandan. Pada kesempatan kali ini Kapten Diego pengen membahas jenis-jenis HT atau handy talkie Komandan. Simak terus. Nah, sekarang kalau kemarin video sebelumnya ngebahas handy talkie ini ya, yang semakin banyak yang ditinggalkan atau kurang peminatnya untuk zaman sekarang, Komandan. Nah, tapi bagi Kapten, alat ini tidak akan punah di telan zaman ya, karena ini bisa menembus jauh lah. Untuk yang belum tahu ya silahkan aja cek di bawah deskripsi ini video sebelumnya ya. Nah, ini Kapten membuat video kedua untuk membahas handy talkie ini ya, terutama jenis-jenisnya nih Komandan, jenis-jenis handy talkie ini. Nah, untuk itu sebelum dibahas, alangkah baiknya ini mah ya Komandan ya, ini mah alangkah baiknya yang belum subscribe channel Kapten Diego atau yang belum subscribe hobinya channel Kapten Diego, ya sok atuh di subscribe dulu lah biar asoy Komandan. Nah, lonceng nawe takol biar notifikasinya video-video terbaru dari Kapten Diego itu tidak ketinggalan Komandan. Ngolo inti nama Komandan lah, main di subscribe. Nah, ini ada beberapa contoh ini ya, karena banyak banget jenis HT ini, banyak banget Komandan. Tapi ini Kapten sharing tentang ya, ini yang paling terbanyak yang dipakai oleh para komandan lah. Intinya ini yang paling disering dipakai lah ya, umum. Intinya jenis-jenis HT umum lah yang sering dipakai ini Komandan. Jadi HT ini ada beberapa ya, kayak ini nih. Ini tipenya itu Baofeng 888S. Nah, ini frekuensinya menggunakan UHF, Komandan, UHF. Jadi ada dua jenis ya, frekuensi untuk handy talkie ini, UHF dan PHF. Nah, makanya Kapten pengen jelaskan jenis-jenis dan fungsi untuk handy talkie ini. Nah, kayak ini nih. Ini frekuensinya UHF Komandan. Aduh, UHF wae. Nah, ini nggak ada digital kan. Nah, ini yang paling murah lah. Ini saya sekitar 120.000 lah. Nah, ini bisa digunakan, tapi frekuensinya biasanya udah disetting sama pabrikannya Komandan. Sama pabrikannya gitu. Yang ini nih. Nah, yang kemudian yang ini UHF ya. Berarti disebutnya single band. Berarti cuman UHF saja. Nah, untuk ini, untuk tipe ini, yang ini sama ada digital sekarang. Ini frekuensinya menggunakan VHF, PHF, VHF. Nah, untuk ini, tapi ini single band juga ini. Cuman VHF aja. Ini seperti ini. Nah, kalau ini bisa dilihat. Tuh. Kelihatan nggak? Ini ketika dinyalain. Nah, cuman satu ini aja nih. Misalkan ini kalau diputar-putar tuh. Nih, ini untuk single band yaitu PHF. Jadi kalau PHF bisa berkomunikasinya dengan PHF saja Komandan. Gitu. Ini cara menggunakannya gampang banget, tinggal misalkan kita mau ke channel berapa. Nah, tinggal bijit ini misalkan 1 4 5 3 2 0. Ini mencontoh aja ya. Tuh. Udah tinggal mijit tete. Tinggal mijit tete udah nyambung. Gitu Komandan. Nah, untuk selanjutnya
ini masih single band juga. Ini kan ini nggak ada apa digital ya ini. Ini legend banget, ini jadul banget nih. Nah sama, ini juga nggak ada tombol-tombol nih di sini. Tapi ini di settingnya di sini. Tuh. Nah kalau ini jenisnya di pocel, diputer nih, misalkan 192 ini. Jadi kan ini gini. Misalkan 145320 berarti ambil tengahnya aja. Berarti 532. Nah. Di sini di pocel nih. Nih, misalkan 532 nih. 532 berarti sama dengan ini. Gitu, komandan. Kalau ini mah udah-udah enak pakai ini. Udah ada keypadnya lah. Kalau ini nggak ada, harus dipocel sama kuku lah gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, komandan. Ini yang terakhir disebutnya single band. Single band itu yaitu bisa UHF, bisa VHF, komandan. Ini bisa UHF, bisa VHF, komandan. Untuk yang ini. Nah, misalkan gini nih. Nah, biasanya kan ini. Nah, kalau ini kan channelnya punya VHF misalkan. Yang satunya tuh tinggal mijit aja ya. Kalau mau UHF berarti kalau nggak salah ini UHF kalau nggak salah ya, gitu komandan. Jadi jenis yang ini dual band gitu, jenis yang ini dual band, bisa UHF bisa VHF komandan. Gitu komandan. Misalkan kalau ini berapa ini? 1453. Ini ya 1453. Ya kita samain. Samain coba ya. 145320. Nih. Ini sama ya. Nah, di atasnya 145320. Ini sama juga 145320. Tinggal mijit nih komandan. Ini PTT-nya pijit. Udah nyambung. Cek 1212. Kita coba ya kemanaannya. Ini nih, ini kita coba. Cek 1212. Cek. Nah, begitupun ini. Ini kita coba. Kita coba. Cek 1 2. Cek 1 2 3. 1 2 3. Nih ini yang hijau ini berarti ini masuk yang dari ini. Ini masih dipijit tuh. Ini PTT-nya masih dipijit. Masih dipijit. Nah, jadi ini untuk yang saluran 14532 ini komandan. Berarti ini UHF. Nah, cuman nyamain itu aja komandan. Aduh, labuh. Nah, begitupun ini UHF. Ini yang paling bawah ini UHF juga nih yang paling bawah. Ini ke ini bisa nyambung. Tinggal ini yang nyeting. Tinggal cari dari channel-channel yang sudah disimpan ini. Jadi ini sudah ditentukan totalnya ini. Kalau yang ini udah ada 16 channel. Nah,
Jadi untuk kesimpulan jenis-jenis HT ini, Komandan, ya ini ada 3 jenis. Nah, yang satu single band, 2 jenis sih. Ada single band sama dual band. Kalau single band itu cuman VHF saja atau UHF saja. Kalau dual band berarti bisa UHF, bisa VHF. Nah, gitu Komandan. Kalau fungsinya sih sama gitu, terserah para komandan mau ngambil yang mana, mau milih VHF, UHF sama aja Komandan. Nah, gitu ajalah sharing untuk jenis-jenis HT atau alat komunikasi handy talky ini Komandan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar Kapten lebih asoy lagi bikin konten-konten selanjutnya. Salam asoy.